kembali lagi dengan Pak Cik Mimin. Seperti yang dah dijanji-janjikan, hari ini Pak Cik akan buat video DIY tentang cara untuk buang capang ni. Kalau korang perasan, capang ni Pak Cik pasang semula yang asal. Betapa gigihnya untuk tunjuk kat korang. Harap-harap korang hargailah apa yang Pak Cik buat ni. So untuk buang capang ni, dia ada korang ada dua pilihan. Sama ada satu, korang buang je capang ni and then masukkan ke dalam ni. Ataupun pilihan kedua, korang boleh beli satu lagi signal tambahan. Macam pakcik beli signal LED tu untuk letak dekat tempat asal ni. So dia akan jadi double lah, luar dengan dalam dengan luar dekat sini. Tapi cara yang kedua, korang perlu buat extra kerja. Bila korang dah tambah signal LED, korang perlu tukar korang punya relay flasher. Sebab kalau korang tak tukar korang punya relay tu, korang punya signal nanti dia punya kelipan dia akan jadi laju macam tu. Untuk bagi dia normal balik, kita kena tukarlah dia punya relay tu. Relay tu kedudukan dia duduk dekat dalam ni. Untuk video DIY buang capang ni, Pakcik akan buat dua bahagian. Untuk part 1 adalah untuk capang bahagian depan, and then untuk part 2 barulah Pakcik akan buat buang capang bahagian belakang. Okay guys, ini je tools yang kita perlukan untuk hari ni. Ini semua tools yang biasalah. Kita perlukan screwdriver, Allen key saiz 5 kot. Lepas tu untuk spanner biasalah, standard kita sediakan lah saiz 10, saiz 12 and then saiz 14. Saiz 14 ni untuk buka kita punya side mirror nanti. Kita guna cutter ni untuk potong kita punya wire nanti. Kita perlukan juga ni lah, penembuk lubang ni. Untuk kita tebuk lubang dekat kita punya tapak signal baru tu lah nanti. Panaskan dengan api, lepas tu cocok bagi buat bentuk. Atau kalau korang ada pisau pun bolehlah guna pisau. Korang pun dah besar, pandai-pandai lah. Okay, langkah pertama sekali yang korang perlu lakukan adalah kalau korang ada bakul dekat sini, buka dulu bakul tu. Macam yang pakcik dah tunjuk dulu. Untuk buka bakul, korang perlu buka dua ni. Depends lah korang punya bakul tu, sama ada dia guna satu dekat sini ataupun dia guna kiri kanan yang dekat sini. Buka tu and then boleh cabut bakul dulu. Lepas tu kita akan start dengan buka cover set kita. Cover set kita sebab dah buka bakul tadi, so yang ni dah siap buka. Satu. Yang kedua adalah skru yang dekat sini. Okay, so next kita akan buka semua clip yang ada pada kita punya cover hitam ni. Satu dekat sini, satu sini, and then seterusnya satu lagi dekat sini. And satu lagi clip tu dia ada dekat dalam ni. Korang boleh cuba carilah, memang akan nampak. And then yang seterusnya adalah clip dekat bawah ni. Jangan lupa, dia ada dua clip untuk kiri dengan kanan. And then satu lagi dekat tengah ni. Buka kita punya cover set ni. Next adalah kita disconnect dulu kita punya kabel kita signal ni. Okay, tarik je sebab dia duduk dalam soket dia. Okay, dah cabut. Seterusnya adalah kita nak buang lah kita punya capang ni, capang yang dibenci ramai ni. Cara dia senang je. Okay, selesai kita dah keluarkan capang ni. Seterusnya cover set kita boleh letak dulu ke tepi. So next adalah kita perlu buka dulu kita punya ni. Dekat dalam ni ada satu screwdriver. Kita masukkan je. Buka. Lepas kita dah buka screwdriver tu, kita akan boleh buka lah kita punya ni, antara dua soket ni. Kita boleh cabut dah lah wire daripada benda ni. So tinggal ni. Seterusnya adalah kita perlu buka kita punya cover luar signal ni. Macam ni. Pun guna screwdriver juga. Lepas kita dah buka tu, kita boleh tarik je lah kita punya cover ni. Macam tu. And then lepas dah tarik tu pun kita, dia ada pemegang getah kat sini, kita just tolak je. Macam tu. Getah ni. So lepas kita dah cabut tu, wire ni pun dah boleh cabut daripada dia punya housing. Seterusnya adalah kita nak kita punya mentol signal ni. Cara dia senang je. Pusing je and then tarik. So capang tadi dah berjaya dihapuskan. Ini je benda yang kita perlukan nanti. So kalau korang yang memang tak ada plan nak buat double signal, korang just nak masukkan signal ke dalam je. Lepas ni korang just nak buat lubang pada korang punya housing yang dalam tu.
And then masukkan, and then connectkan wire ni pada soket dia punya signal tu, and korang dah boleh guna macam biasalah. Okay guys, langkah yang seterusnya adalah kita akan buka kita punya cover depan ni. So, untuk masukkan signal kita ke depan, kita perlu tebuk lubang dari dalam. And then cara mudah adalah kita buka lah kita punya cover depan ni. Kita perlu buka skru dekat sini. And skru kat sini. Lepas tu satu lagi skru kat tengah ni. Sebelah sana pun samalah. Okay, so next adalah kita kena buka skru yang dekat sini eh. Sama juga dengan sebelah sana eh. Okay, seterusnya kita akan buka skru dekat dalam ni eh. Skru dekat sini. Skru yang ni. Sebab kita nak buka dulu cover set ni and then baru kita boleh cabut dia punya inner. Okay, so seterusnya kita just tarik je kita punya cover set ni. Okay, dia punya clip ada dekat sini. Lepas tu inner kita dah terdedah. Next kita akan buka kita punya skru dekat sini untuk buka inner kita. Next kita kena buka dulu kita punya soket lampu supaya kita boleh cabut kita punya inner. Soket tu yang mana? Yang ni eh. Ini soket untuk lampu tu. So kita just selak je dia punya getah ni supaya kita boleh access dia punya ni. And kita akan tekan bawah ni and tarik. Okay, inner kita dah tercabut. And then apa yang akan kita lakukan dengan inner ni adalah, ini adalah tapak untuk kita punya signal. Korang kena tebuk lubang, pastikan dia punya bulatan tu almost sama. Jangan terlampau besar. Kalau terlampau besar nanti dia akan jadi loose. Nanti korang punya signal akan senang tercabut lah. Benda ni getah, so korang boleh paksa je dia masukkan. Jangan longgar, biar ketat sikit tak apa. Janji dia lebih kuat pegang eh. Korang buat yang sama untuk kiri dan kanan. And then selepas dah siap tu, pasang je balik korang punya inner. Pasang balik cover set. And boleh connect dengan dia punya soket yang tadi lah yang pakcik tunjuk tu. Untuk signal yang belah kiri, dia punya colour sama, oranye dengan hijau. Tapi untuk signal yang sebelah kanan, dia punya wire dia adalah colour biru dan hijau eh. Tapi yang ni dia sama je lah, hijau akan masuk ke hijau. Yang oranye ni dia akan masuk ke warna biru eh. So, lepas kita dah buat macam yang pakcik dah suruh tadi, kita dah tebuk lubang, dah masukkan signal ke dalam. Untuk korang yang memang tak nak buat double signal, lubang ni korang boleh tutup lah, maybe dengan stiker ke apa supaya dia tak nampak lubang ni. And then untuk korang yang nak buat double signal macam pakcik, apa yang korang perlukan, korang perlu belikan lampu signal macam yang korang nak. Terpulang lah korang nak lampu signal macam mana. Macam pakcik gunakan lampu yang tiga segi macam ni. Masa kita beli benda ni ada kat dalam dia, dia punya nut dengan washer ni. So kita just buka nut dengan washer ni. And then kita masukkan wire dulu dalam lubang ni. Lepas kita masukkan tu, kita boleh adjust lah macam yang kita nak. Lepas tu apa yang kita perlukan, kita masukkan balik washer dengan nut daripada hujung ni eh. Then boleh ketatkan je lah. Okay, hati-hati jangan terlampau ketat sebab dia punya thread untuk nut ni dia adalah plastik eh. Kalau korang terlampau ketat, takut dia akan maybe dia akan loose, ataupun maybe yang paling teruk adalah akan patah. Korang guna tangan pun dah cukup sebab ni dia just pegang je. Tengok dia dah kemas kan. Seterusnya apa yang kita boleh lakukan, nampak tak dekat sini dia ada dia punya soket ni kan. Kita tak perlukan soket ni sebab apa, kita just nak masukkan je. Kita just akan masukkan je antara ni ke dalam perumah soket ni. Okay, so apa yang kita boleh lakukan dekat sini adalah kita perlu potong je. And then macam biasa buat, kita kena dedahkan dia punya wire lah untuk nak masuk dalam kita punya, masuk dalam soket yang signal asal. Tu saja. Benda ni memang sangat mudah. Yang penting untuk wiring ni satu je, jangan tersalah connect positif dengan negatif lah. So pakcik tak tahu sama ada korang punya warna wire adakan sama macam pakcik, tapi harap-harap samalah. Kalau tak memang korang kena try and error lah. Try connect dulu. Kalau dia tak menyala, korang boleh buka balik lah and tukar connection tu. Okay, seterusnya apa yang kita perlu lakukan, yang hitam ni akan sama dengan hijau. And then yang kuning ni dia akan sama dengan yang oranye lah untuk masuk dalam soket tu. Kita just perlu buat masukkan je ni ke dalam ni. And then buat dia macam ni. Okay, so dengan ni kita just perlu tinggal masukkan je lah. Okay, hijau dengan hitam masukkan dalam yang warna hijau eh.
And then seterusnya kuning, kita akan masuk ke dalam yang warna orange. Dah selesai. Macam tu sahaja. So bila kita dah connect kita punya wire-wire ni, macam biasa apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena check dululah kita punya connection okey ke tak. Kita on switch. Kita check dia punya lampu menyala okey ke tak. Okey. So signal dulu menyala. Untuk korang yang tak tukar lagi relay aftermarket, relay standard korang memang akan buat korang punya signal ni berkelip dengan laju lah. So next pakcik akan tunjuklah cara untuk tempat untuk tukar korang punya relay tu. Sebab pakcik tak suka benda yang serabut-serabut ni, so pakcik akan gunakan cable tie untuk kemaskan dia punya wire lah. And then masuk semula lah kita punya cover set. Apa yang kita akan perlu lakukan untuk kita access kita punya relay untuk signal tu, first kali kita kena buka lock cover set yang atas ni. So untuk cabut kita punya cover set ni senang je. Kita just perlu tolakkan dia ke atas sampai dia tercabut, ada satu clip kat sini. Yah, and then kita akan tolak ke atas tau. Haa macam tu. Haa sebab dia, ni dia clip tu. And then dia sangkut kat depan tu. So dia bila kita tarik atas and then macam ni. Okay. Sama juga dengan belah sini. Kita akan buat macam ni. Tarik ke depan and tolak ke atas. Okay. Seterusnya adalah kita kena buka kita punya side mirror kiri kanan ni. Sebab untuk cabut kepala ni kita kena buka side mirror dulu eh. Guna spanner saiz 14 eh. Seterusnya apa yang kita boleh lakukan adalah buka skru yang ada dekat bawah sini eh. Dekat tepi sini. And dekat bawah ni ada lagi satu. Untuk depan ni, kita buka skru dekat sini. Satu, dua. And then belah sini pun samalah. Satu, dua. Lepas kita dah buka semua skru kita tadi tu, dua sini, dua sini, dua bawah sini dengan dua bawah belah sini. So seterusnya adalah kita nak buka lah kita punya kepala ni. Cara dia senang je. Kita tarik daripada bawah. Daripada bawah and then tarik dia sampai dia cabut. Lepas tu bila kita dah cabut kepala ni, kita kena buka lah kita punya ni. Kita punya soket untuk kita punya lampu. So bila kita dah buka soket lampu tu, keluarkan daripada clutch and then kepala ni dah siap lah. So ni lah benda yang Pakcik cakap tadi tu. Kita punya relay, kita tarik je daripada getah ni. Haa ni lah dia. So kalau nak beli benda ni, maybe korang boleh pergi je kedai, tanya nak relay untuk lampu LED. Biasanya orang kedai akan tahulah. So bila korang dah beli, korang just perlu tukar dengan relay yang kat sini lah. Bila korang tukar relay ni, memang insyaAllah korang punya lampu LED akan menyala dengan elok lah. Okay. Okay guys, so tu je apa yang kita perlu lakukan untuk buang capang signal untuk RS150R ni. Okay, so pakcik akan ulang balik daripada awal. Kita punya step. First kali adalah kita akan buka cover set kita ni. Buka cover set. And then kita akan cabut kita punya capang tu. Lepas tu kita akan buka kita punya dada depan ni. Untuk kita access kita punya tapak untuk signal. And kita akan tebuk lubang lah. So sampai situ untuk orang yang cuma nak masukkan capang, sampai situ je step dia. Tapi untuk korang yang nak buat macam pakcik, buat double signal macam ni, next adalah korang akan pasang korang punya LED. And then sambungkan connection daripada LED dengan signal yang asal kepada tapak dia. Selepas settle tu korang boleh pasang balik cover set and dada ni. Lepas tu bila dah settle tu, apa yang seterusnya adalah korang kena buka kepala untuk korang punya motor ni. And then access korang punya relay ni. Tapi pastikan korang pergi beli dululah. Pergi kedai motor ataupun korang boleh cari online, cari relay untuk LED. Kalau dekat Lazada atau Shopee ada adjustable relay. Yang tu dia ada dekat bawah ni ada satu skru. So bila korang dah sambung tu, korang boleh adjust skru tu untuk tentukan dia punya kelajuan, dia punya clip. And then lepas dah tukar relay ni, siap lah. So korang boleh pasang balik korang punya kepala ni. And then korang punya pembuangan capang depan dah selesai.
Okay, so sampai situ saja untuk kita punya pembuangan capang part 1. Selepas ni kita akan berjumpa lagi untuk pembuangan capang part 2 untuk kita buang capang signal belakang pula. Untuk buang signal belakang tu nanti pun pilihan dia ada dua untuk korang. Sama ada korang nak buka je signal and masuk ke dalam, ataupun korang nak buat double signal. Tapi pakcik rasa untuk buat masa ni, pakcik punya pilihan untuk signal belakang, pakcik cuma akan buang capang and masuk ke dalam je lah. Pakcik takkan buat double signal kot belakang, sebab pakcik ada plan untuk buang, untuk tukar fender tu. Okay, so untuk part pertama sampai sini saja. Kita akan sambung lagi untuk part 2. So hari ni pun dah petang, pakcik ada hal nak keluar lepas ni. So pakcik rasa dah tak sempat dah untuk pakcik buat part 2 punya pembuangan capang. So untuk korang yang dah menonton, jangan lupa untuk like video ni, tinggalkan komen dekat bawah, and then jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan. Okay, bye-bye.